Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya... apa ya... mau membahas sebuah kegelisahan hati saya, kegundah gulanan hati saya atas sebuah berita yang menurut saya tidak tepat atau saya bisa katakan blunder, mohon maaf ya kepada CNBC si Indonesia. Jadi saya merasa bahwa berita di apa ya uh, acara Power Lunch gitulah ya. Yang membahas mengenai undang-undang PPSK yang dulu baru rancangan, sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang uh, Kamis lalu, ya. Nah, di sini menurut saya CNBC si Indonesia memberitakannya tidak tepat bahkan menurut saya blunder. Kita lihat di sini, di sini judul beritanya nggak tahu ini maksud judul beritanya supaya apa ya? clickbait gitu ya, supaya orang mau ngeklik gitu ya. Apa itu judulnya? Dulu haram, kini kripto legal. Jadi seakan-akan kripto itu dulu haram, sekarang legal. Padahal yang jual kripto, maksud saya crypto exchange sudah 20 lebih di Indonesia. Kalau haram, nggak mungkin ada itu crypto exchange. Oke? Okay? Yang diharamkan ialah crypto, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, diharamkan untuk dipakai sebagai alat pembayaran. Tetap harus rupiah. Jadi kalau judulnya begini, orang kan pemikirannya bisa liar gitu ya. Seakan-akan, ah! Asik nih, sekarang Bitcoin aku atau Shiba Inu aku atau Dogecoin aku sudah dipakai nih, sudah dilegalkan. Kan begitu, karena dulu kan diharamkan, tidak boleh dipakai untuk pembayaran, tapi sekarang legal. <laughs> Padahal undang-undang PPSK tidak mengatur atau tidak membicarakan soal itu. Gini deh, eh, supaya jelas, kita dengarkan eh, videonya yang membuat saya gunda-gulana. Karena ini... Beritanya nggak tepat. Yuk kita simak sebagian dari videonya. Ya, meledaknya pasar kripto yang begitu cepat membuat pemerintah mau nggak mau segera memperlakukan aturan yang mengawasi dan melindungi investor. Pemerintah dan DPR sendiri akhirnya sudah sepakat untuk mengatur aset keuangan digital, termasuk aset kripto, di dalam sebuah rancangan undang-undang. Lalu RUU apa yang akan menjadi payung regulasi kripto di Indonesia? Bagaimana sentra transaksi kripto dan historisnya selama ini? Dan yang perlu kita amati juga tentang keputusan berinvestasi di kripto ini, sebenarnya kontroversi-kontroversi apa sih yang masih membayangi investasi kripto tidak hanya di Indonesia namun juga di global. Kita akan bahas lengkapnya di dulu haram kini kripto menjadi legal. Betul sekali dengan adanya persahan RUU P2SK atau rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan resmi jadi undang-undang tepat kemarin di Kamis 15 Desember. Kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayungnya di negara kita di Indonesia. Oke. Anda dengar tadi kan ya? Dikatakan bahwa eh, rancangan undang-undang yang sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang yaitu PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Nah, di situ, kalau Anda lihat, gambarnya kan ada logo kayak Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin, dan segala macam. Terus dia bilang, "Dulu haram, sekarang legal." Jadi, kan persepsi orang kan? <laughs> sekarang kan Bitcoin yang dulu diharamkan memang diharamkan untuk dipakai sebagai alat pembayaran tapi kalau anda mau beli sebagai aset digital anda bisa beli di crypto exchange bisa beli di Indodax toko crypto dan lain-lain gitu ya jadi maksudnya apa ini berita nanti kalau anda panjang ini videonya kalau anda nonton sendiri anda ketawa gitu ya kalau anda tahu undang-undang PPSK itu apa gitu ya bukan melegalkan uh, crypto itu untuk jadi alat pembayaran sekarang kan tadi gambarnya ada Bitcoin dan lain-lain ada kayak palu legal gitu kan astaga bukan itu enggak tetap ilegal kalau dipakai untuk pembayaran mau belanja atau apa di Indonesia jadi kalau berita ini untuk mengedukasi malah memberikan informasi mohon maaf yang menurut saya menyesatkan ini blunder menurut saya oke deh nanti jangan-jangan ntar saya disangka uh, jelek-jelekin CNBC uh, si Indonesia tapi ini kritik saya ya nah sekarang kita lihat deh apa sih sebenarnya eh, rancangan undang-undang PPSK yang kami selalu tanggal 15 ya eh, disahkan menjadi undang-undang. Nah kita lihat di tempo nih. Nah tempo ini sih eh, teliti lah ya. Kalau menurut saya kalau memberitakan di sini disebut RUU PPSK atau Rupiah Digital. Rupiah Digital. Jadi Indonesia nanti akan punya Rupiah Digital, ya hingga tata kelolanya. Ini bunyi lengkapnya. Kira-kira gitu ya. Jadi bukan melegalkan Bitcoin, Shiba Inu dan lain-lain tadi yang di uh, berita tadi ada logo-logonya dan ada palu legal. Bukan gitu. Aduh. lanjut lanjut lanjut. Nah, jadi rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU PPSK ini kan berita tanggal 14 belum diketok palu diketok palunya satu hari sesudahnya itu hari Kamis ya. Nah, diatur di undang-undang PPSK itu yang merupakan omnibus Law keuangan ya. Nah, jadi di, di sini disebutkan pada bagian ke bagian ke dari RUU itu mengatur mengenai rupiah digital. Tidak mengatur Bitcoin, tidak mengatur Ethereum, tidak mengatur yang lain-lain. Rupiah digital. Ya. Nah, dikatakan di sini Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola rupiah digital. Udah gitu aja ya. Astaga. Nah, ditegaskan lagi ketentuan pasal 2 diubah. Kan kan waktu itu masih ngerancangan. Uh, bahwa di ayat 2 disebut rupiah itu ada rupiah kertas, ada rupiah logam, ada rupiah digital. Jadi meskipun nanti Indonesia mengeluarkan rupiah digital, yang namanya koin masih ada, yang namanya kertas masih ada. Tetapi rupiah digital juga ada, ya. Gitu, oke okay deh anda mau bilang rupiah digital itu kripto gitu ya Kan orang kalau ngomong digital, kripto is oke okay gitu Tapi ini kita nggak bicara mengenai bitcoin dan kawan-kawan gitu ya Terus anda mau bilang, oh sekarang rupiah digital bisa dipakai untuk pembelajaran Iya bisa nanti, kan belum ada nih Tapi nggak bisa juga dibilang rupiah digital dulu haram Ya memang belum ada, jadi itu bener dah ngaco dah beritanya Sorry ya, sorry banget Nah Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa rupiah digital merupakan rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter, BI, dan memiliki fungsi yang sama dengan rupiah kertas dan rupiah logam, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Udah ditegaskan lagi, selain rupiah digital, yang lain-lain itu nggak bisa tetap. Jadi kalau kita bilang yang di, uh, yang haram dilegalkan, yang mana enggak bisa, yang namanya bitcoin dan lain-lain, tetap haram enggak bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Ya, nah oke okay lah, lanjut nih ya, kontan, kontan bilang apa? Nah, ini justru yang penting bagi para korban robot trading, investasi bodong, dan lain-lain, karena di rancangan undang-undang itu yang kami selalu sudah disahkan jadi undang-undang, ada perubahan hukuman uh, ketentuan hukuman pidana. Maksudnya apa? Nah, sebentar kita lihat ya. Di sini ditekankan korban bisa dapat ganti rugi. Jadi kalau kayak kemarin gitu ya keputusan ada yang sitaan dikembalikan negara, sitaan dikembalikan ke pelaku dengan adanya undang-undang PPSK ini, maka maka jaksa bisa menggunakan undang-undang yang baru ini untuk menegaskan bahwa hak korban untuk ganti rugi itu bisa dilakukan. Oke, okay? ini yang lebih menarik harusnya. Lanjut. Nah di sini uh, intinya korban akan men kemungkinan besar akan mendapatkan ganti rugi dengan syarat. Nah ada syaratnya memang pelaku mengakui dan mengembalikan semua kerugian korban ya mungkin nggak bisa semua sih ya tergantung aset sitaan dengan begitu maka pelaku yang sudah ngaku dan mau mengembalikan gitu ya tidak dikenakan pidana nah ini menarik juga jadi kalau anda misalnya uh, saya nggak tahu ya saya nggak tahu ya jangan an anda uh, punya apa ya Negative thinking. Sebabnya saya selalu membahas walaupun di satu sisi saya gebuk. Tapi di satu sisi ketika uh, ada langkah yang saya bilang, wah ini langkah yang berani gitu ya. Maka saya puji juga. Tapi ada orang yang mengatakan, ah, kok Pak Chandra sekarang lembek gitu terhadap net 89? Loh enggak loh. Menurut saya net 89 menawarkan solusi bantuan final gitu ya. Nah, di situ kalau dia mengacu ke undang-undang PPSK ini, ya, dan dia mau mengembalikan, ya walaupun nggak semua ya, karena kan uh, itu kan ponsi, ya kan, sebagian sudah diambil, dimakan sama leader-leadernya. Tapi dia mau ganti, nah maka dia berpotensi tidak akan dikenakan pidana. Beda dengan yang lain-lain yang selama ini kabur-kaburan, tunggu ditangkap gitu ya, dan tunggu diadilin gitu ya. Nah ini, ini yang lebih penting undang-undang PPSK itu di situ ya. Jadi pemerintah dan menteri keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan lebih memprioritaskan pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restoratif justice dibanding memberikan sanksi pidana. Ya, tapi kalau anda, uh, wih enak nih sekarang kalau kita nipu-nipu orang. Oh, kita nggak di penjara. Ya, nggak, nggak gitu juga. Nanti kita lihat ya lanjutannya nih ya. Nah, RUU ini menetapkan prinsip keadilan dan restoratif ya. Tapi jika itu tidak bisa diselesaikan, ya maka tetap kena sanksi pidana. Karena sanksi pidana di sini sebagai upaya terakhir. Jadi, kalau Anda sebagai korban, yang diutamakan menurut undang-undang PPSK ini adalah pengembalian dana Anda kecuali yang pelakunya ngeyel ya ya sudah penjara dia gitu. Itu adalah upaya terakhir ya. Nah, iya ini eh, diatur di Undang-undang PPSK ya. Jadi dengan kata lain Ibu Sri ini mengatakan penegakan hukum tidak harus selalu dengan memberikan sanksi pidana. Karena kenapa? Ya jelaslah kalau Anda korban investasi bodong atau apa-apa anda lebih suka dapat uang anda kembali apa mau lihat si pelakunya masuk penjara? Ya mungkin nggak semuanya mau uangnya kembali ya. Ada yang bilang gua maunya dia masuk penjara. Ya terserah anda. Tapi mayoritas maunya uang kembali. Oke. Okay? Nah jadi di sini dikatakan menurut Ibu Sri Mulyani, Undang-Undang PPSK ini akan mengakomodasi sehingga lebih mengedepankan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban atau yang dikenal dengan restoratif justice ya. Ah, ini yang lebih penting gitu. Jadi kalau anda yang berperkara gitu ya di robot trading apapun, investasi bodong apapun. Nah, dengan undang PPSK ini hak Anda untuk restoratif justice dijamin oleh undang-undang. Nggak ada lagi tuh cerita disita untuk negara, dikembalikan ke pelaku. Nah, itu lebih konyol gitu. Masa dikembalikan ke pelaku? Udah tahu dia penjahat gitu ya. Oke, ini undang-undang PPSK. Terakhir ini, rancangan undang-undang ini yang sekarang sudah jadi undang-undang menetapkan prinsip keadilan dan restoratif. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, maka sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Nah, ini yang lebih penting ya. Nah, ini disebut tuh beberapa potensi kejahatan di sektor keuangan mulai dari investasi bodong, pinjol ilegal, Ponzi dan kooperasi simpan pinjam, ah, ini baru lebih penting. Yang melegalkan kripto haram, mak, blunder itu menurut saya ya, bukan. Nah, kemudian Undang-Undang PPSK juga memperjelas pengawasan kooperasi di sektor jasa keuangan, karena kan sekarang kan banyak kasus-kasus kooperasi gitu ya, yang menipu para ininya. Kooperasi sebenarnya harusnya close loop. Di mana itu hanya antar anggota gitu, tapi kan banyak juga koperasi yang bisa menerima atau memberikan pinjaman, menerima dana dari yang bukan anggota. Nah, di sini diatur di PPSK ya. Jadi di sini dikatakan uh, dengan undang-undang ini, koperasi simpan pinjam dimurnikan. Maksudnya begini, ada yang akan tetap diawasi Kementerian Koperasi dan UKM ya ada yang diawasi oleh OJK ya ketika koperasi simpan pinjam itu memperluas layanannya kepada anggota di luar anggotanya gitu ya kan koperasi mestinya close loop dari anggota untuk anggota tapi kadang-kadang ada KSP yang memperluas layanannya ke publik gitu ya nah yang ini diawasi oleh OJK ya tapi KSP yang murni close loop yang dari anggota kepada anggota itu tetap diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, ini yang diatur oleh Undang-Undang PPSK. Nah, kemudian terakhir ini ya, cepat aja lah saya lah ya, gergetan saya nih. Nah, ada delapan pasal penting dalam Undang-Undang PPSK ini yang sudah disahkan tanggal 15. Ya, antara lain rupiah digital, bullion atau bisnis yang berhubungan dengan emas, dan aset kripto. Nah, kita lihat cepat aja nih delapan pasal pentingnya yang pertama rupiah digital tadi sudah saya bahas gitu ya nanti rupiah digital ini akan diterbitkan oleh bank indonesia tapi belum terbit sekarang karena masih digodok gitu ya nah, dan itu rupiah digital akan bisa dipakai sebagai alat pembayaran yang sah bukan bitcoin bukan dogecoin shiba inu ethereum atau lain <laughs> jadi bukan melegalkan kripto yang haram-haram itu untuk dipakai untuk pembayaran, Anda beli Bitcoin itu silakan. Itu aset digital yang bisa Anda jual belikan, ada trading kan silakan. Karena ada crypto action-nya 20 lebih di Indonesia ya. Dia memang haram untuk pembayaran, tapi kalau Anda beli ya sebut sajalah bilang investasi anak milenial ya. Kalau naik Anda jual gitulah. Nah, itu masing bisa, nggak diharamkan. Yang diharamkan adalah kalau itu dipakai untuk beli beras beli apa? nggak ada tetap rupiah ya jadi jangan bilang lagi lah dengan undang-undang PPSK itu kripto yang dulu haram sekarang dilegalkan yang mana nggak ada ya kedua kegiatan usaha bulion. yaitu yang berhubungan dengan emas ya, ya itu diatur di undang-undang PPSK ini kemudian apa lagi penambahan uh, dewan komisioner wah ini ditambah-tambahin lah ada yang untuk Uh, pengawas pasar modal keuangan derivatif wah banyak deh tuh ya uh, perusahaan modal ventura ya lembaga keuangan mikro dan juga yang yang gitu gitulah yang mengawasi santara gitu yang yang banyak dibicarakan orang itu misalnya ini ditambah dewan komisionernya gitu ya anda baca sendirilah ya uh, juga ditambahin pengawas inovasi teknologi aset keuangan digital dan seterusnya dan seterusnya ya itu yang keempat. Nah, OJK sekarang mengawasi aset kripto. Dulu, aset kripto diawasi oleh Bapepti. Sekarang, uh, aset kripto diawasi oleh OJK. Udah gitu aja, nggak usah saya bahas detail lah ya. Ini kan yang penting-pentingnya aja, poinnya lima. LPS sekarang jamin polis asuransi Dulu LPS hanya menjamin uang Anda yang Anda simpan di bank Tabungan kah, deposito kah Tapi sekarang LPS juga menjamin polis asuransi Gitu ya Yaitu yang nomor 5 Nomor 6 Bank Indonesia tetap independen Tidak boleh gubernurnya uh, dari anggota partai politik Kira-kira gitu Tetap harus independen Dijamin di undang-undang ini juga yang ketujuh, yang ketujuh ini pengubah nama BPR yang dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat gitu ya, supaya lebih keren lah. Ya, Anda bisa baca sendiri ya, supaya apa itu, supaya bisa semakin vital dengan penguatan permodalan, peningkatan efisiensi, dan profitabilitas, dan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Good ga go, corporate governance oke okay. kemudian juga mem, e, membuka kemungkinan BPR ini bukan BPK di sini masuk ke pasar modal tapi jangan ke Santara ya delapan pungutan OJK nah OJK nanti akan memungut ya mungkin fee atau apa dan ini diatur oleh undang-undang akan ada e, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LJK lembaga jasa keuangan yang nanti akan dikenakan pungutan ya nggak usah dibahas dah yaitu urusan mereka yang bergerak di lembaga jasa keuangan udah itu saja Mem memang masih banyak lagi lah nggak mungkin lah saya bahas kesuduran dari undang PPSK ini tapi menurut saya ini keren salah satu yang kerennya menjamin korban investasi bodong untuk mendapat pengembalian uangnya, jadi pidana terhadap pelakunya itu opsi terakhir dan dana itu dikembalikan ke korban bukan disita negara atau dikembalikan ke pelaku. udah nggak zaman lagi, oke? ini dijamin oleh undang-undang ya. jadi bagi kalian yang korban robot tadi yang selama ini keputusan hakim bilang disita untuk negara atau dikembalikan uh, ke pelaku ya. Kasih tahu jaksanya, Pak Pak Jaksa. Ini ada undang-undang baru ini ya. Harus dikembalikan ke korban. Oke. Jadi demikian saja bahasan saya kali ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.